Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yaitu Ide Sebab Murah. Nah, di video kali ini sob, saya akan memberikan yaitu fitur-fitur baru yang ada di WhatsApp ya. Di sini adalah fitur terbaru di WhatsApp. Nah, kalian udah tahu belum? Nah, jika belum tahu, simak video ini sampai selesai ya sob. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan saat saya upload video terbaru ya sob. Nah, di sini kalian yaitu yang pastinya kalian update dulu yaitu Instagram kalian, di sini WhatsApp. Nah, di sini saya sudah ada update atau update ya, atau perbarui, jadi tinggal buka ya. Kita kembali dulu. Di sini fitur yang pertama adalah di sini kita yaitu bisa memanggil video yaitu sebanyak 8 grup ya. Jadi di sini bisa membuat panggilan lebih dari 4 ya. Dulu sebelum diupdate WhatsApp panggilan masih 4 dan sekarang di sini sudah bisa 8 ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian tekan yaitu pilih seperti ini. Nah, di sini seperti ini, di sini tidak bisa karena saya lagi memakai rekam layar ya. Nah, seperti itu. Jika diangkat nanti tinggal nambahkan panggilan lainnya. Nah, seperti itu. Ini yang trik yang pertama, fitur yang pertama ya. Nah, jadi fitur yang kedua, di sini kalian bisa membuat yaitu kirim emoji, yaitu emoji aminasi ya. Nah, di sini emoji aminasi seperti ini. Caranya bagaimana? Cara menambahkan emoji aminasi ya, seperti ini. Kalian klik tombol tambah. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini dulu belum ada seperti ini. Di sini sudah ada banyak ya. Di sini stiker saya yang ini. Di sini semua stiker kalian bisa yang mana, misalkan saya ingin mendownload yang ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal buka. Nah, banyak pilihan. Lalu kalian kirim seperti ini. Oh, di sini langsung kembali dulu di sini. Nah, di sini. Oh, ini nampaknya di sini ya. Sudah kelihatan, kita tinggal kirim. Oh, seperti ini. Keren juga ya. Dan di sini kita juga ada fitur baru lagi loh, guys. Nah, fitur baru ini di sini yaitu kontak, guys. Kontak di sini ada yaitu tampilan kode barcode ya, seperti ini ya. Duh, kembali dulu. Kontak. Nah, tampilan kan seperti ini ya. Nah, di sini pindah kode QR ya, seperti ini. Jadi kalian fitur ini bisa menyimpan nomor langsung melalui kode yang difoto ya, seperti ini, Shinchan seperti ini ya. Nah, bagaimana cara mengetahui kode kita? Kode kita yaitu sebelah sini, kode saya seperti ini ya, kode saya. Nah, ini kode saya, jadi tinggal bagikan atau di screenshot seperti ini. Nah, lalu kita simpan. Nah, lalu kita pindah. Kalian juga bisa langsung, daripada ngepasin susah, kalian juga bisa langsung klik yaitu galeri. Nah, di sini langsung muncul kode barcode ya, seperti ini. Nah, caranya mudah sekali kan. Nah, inilah fitur-fitur WhatsApp terbaru ya. Semoga bermanfaat, sampai di sini saja, oke?